Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Bu dengan channel kita Biga Mobil Kediri. Hari ini kita akan review Pak Bu ya untuk stok-stok kita yang baru aja masuk. Ini posisi saya ada di gudang Pak Bu, di gudang 1 Biga Mobil Kediri. Ini mobil-mobil yang baru saja masuk Pak Bu. Yang kita review ini hanya perwakilan saja dari sekian banyaknya stok kita Pak Bu ya, di Biga 1, Biga 2, di gudang 1, gudang 2 Pak Bu. Ini saya punya mobil street. Nah, kita punya Grand New Avanza tipe G tahunnya 2021. Untuk transmisinya manual Pak Bu ya. Kilometer rendah, ini kilometernya masih 10.000. Jadi mobil ini ya bekas-bekas rasa baru Pak Bu. Mobilnya masih mulus original. Dilihat untuk interiornya. Nah, kalau Pak Bu buka interiornya ini, bau-bau interiornya ini masih bau-bau Toyota Pak Bu ya, bau-bau dealer. Kilometernya masih 10.000. Nah, ini bensinnya pas habis Pak Bu ya, memang belum kita isi. Nah, seperti ini, sun visor juga masih plastikan, plafon juga masih kenting Pak Bu. Ini juga sudah double airbag. Nah, setir-setirnya juga masih seperti ini. Joknya ini udah di cover, aslinya terbungkus di dalam. Anggap aja ini bekas rasa baru Pak Bu ya, bekas rasa baru. Untuk Avanza ini 2021 tipe G manual, platnya AE Madiun, tangan pertama dari baru, pajak bulan 6, panjang Pak Bu ya. Ini kita kasih harga 206 juta Pak Bu. Avanza kita ada banyak pilihan, 2011, 12, 14, 16, 17, 18, 19 sampai 2021. Kita banyak pilihan untuk stok Avanza-nya. Berikutnya kita punya Suzuki Ignis tipe GX tahunnya 2018. Ini tipe GX tipe tertinggi Pak Bu ya. Untuk transmisinya manual, platnya S Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Ini bukan mobil LCGC Pak Bu. Naikannya antep, kedap, juga irit. Pajak baru 5 tahunan baru. Nah, dilihat untuk interiornya. Nah, seperti ini Pak Bu. Jok-jok original, manual book, kunci serep, buku servis lengkap. Kilometernya 50 ribuan Pak Bu ya. 50 ribu ini masih kotor, belum kita salon, belum kita cuci. Mobilnya baru aja datang. Datang langsung ke gudang. Nah, ini memang belum kita apa-apain. Untuk Suzuki Ignis 2018 manual, tipenya GE. Kalau GE itu sudah keyless kuncinya, sudah tombol. Ini kita kasih harga 136 juta, 136 Pak Bu. Untuk kredit, ini DP-nya menarik Pak Bu ya. DP-nya menarik, angsuran juga ringan. Nah, 136 Pak Bu, harga cash kredit sama Pak Bu. Untuk pembelian via online nanti bisa kita bantu, monggo. Ini ya, ini Yaris tahunnya 2015 Pak Bu ya. Ini juga baru aja masuk, masih kotor. Memang kalau stok kita yang ada di gudang ini memang rata-rata ya masih mentah, belum dibersihkan Pak Bu. Ini 2015 manual, tipenya TRD Pak Bu ya. Ini dilihat untuk interiornya. Nah, seperti ini 2015 tipe TRD manual, masih kotor Pak Bu. Jadi kita pede aja kalau kondisinya bagus meskipun kotor. Ini untuk harganya nanti kita menyusul Pak Bu ya, soalnya mobilnya baru aja masuk. Untuk info harga langsung telepon aja ke nomor marketing kami. Nah, kalau belakangnya kameramen ini ada Pajero. Ini juga sebenarnya kemarin sudah kita review. Ini yang 2012 Dakar Pak Bu ya. Platnya N Malang. Ini Dakar 2012 harganya 264 yang ini. Cek video sebelumnya Pak Bu ya untuk detailnya. Nah, yang ini baru masuk juga Avanza Veloz. Ini tahunnya berapa ini Mas? 2013 Veloz 15 Matic. Platnya ini kalau ndak S Jombang ya Mojokerto Pak Bu. 2015 Matic ini. Ada minusnya ini ya Pak Bu. Seperti ini, pemakaian wajar. Jadi kalau misalkan ada kekurangan pun juga kita tunjukkan, ndak kita tutup-tutupi Pak Bu. Nah, seperti ini. Bodi-bodi juga masih kaleng 1500 cc. Pajak baru 5 tahunan baru. Veloz Matic. Nah, kita lihat untuk interiornya.
Nah, seperti ini. Setir-setir juga masih keras, Pak Bu ya. Kilometernya ini 84.000 2013. Sun visor juga masih plastikan. AC double, plafon juga masih bersih, Pak Bu. Joknya ini sudah di cover, aslinya terbungkus di dalam. Ini matic, Pak Bu. Velos, Pak Bu. Velos ini kita kasih harga 139 juta. Bisa cash, kredit ataupun tukar tambah. Untuk kredit nanti juga bisa proses untuk wilayah, seluruh wilayah Indonesia, Pak Bu ya. Monggo. Ini ya, kalau ini baru masuk. Baru masuk Pajero, Pak Bu. Pajero Sport Dakar 2014, pemakaian 2015. Asli Jawa Timur, Pak Bu ya. Tipenya Dakar Matic. Kalau Dakar itu Matic-nya triptonik, Pak Bu. Automatic triptonik. Kita lihat interiornya. Seperti ini, jok-jok masih asli original. Masih utuh, enggak ada yang pecah-pecah, enggak ada yang sobek-sobek. Ini sun visor, sunroof juga masih normal. Nah, seperti ini. Sunroof masih normal. Sudah ada TV double din. Nah, Pak Bu, kilometernya 100 ribuan ya, 100 ribuan. Karpet-karpet pun juga masih ada, masih bagus. Seperti ini. Ini automatic triptonic kalau Pajero itu. Automatic triptonic. Nah, untuk Pajero ini AC-nya juga double. Nah, di tengah juga ada, di belakang juga ada. Untuk Pajero ini kita kasih harga 298 juta, Pak Bu. Pajak panjang 2014, pemakaian 15, 298. Pajero ada banyak pilihan, 2010, 12, ada warna putih, hitam ada, Pak Bu. 298. Berikutnya apa lagi ya? Nah, ini nih. Ini ada Brio tipe E Matic 2017, Pak Bu. 2017 Matic 1200 cc, platnya W Sidoarjo. Ini asli Jawa Timur, Pak Bu ya. Asli Jawa Timur. Jadi kita memang jualan itu rata-rata stok kita itu plat lokal, Pak Bu ya, lokal Jawa Timuran dan rata-rata tangan pertama. Dan kita jualannya itu, kita tetap konsisten menjual mobil bekas dengan kondisi bagus dan harga murah, Pak Bu ya. Harga murahnya itu di kelas mobil bagus, bukan di kelas mobil nggak bagus, Pak Bu. Jadi murahnya di kelas mobil bagus, kilometer 72.000. Jadi kita nggak jualan mobil yang bekas laka, bekas banjir, bekas turun mesin, Pak Bu. Insya Allah, jenengan kalau datang ke sini nanti mudah deal, Pak Bu, mudah cocok dengan stok-stok kami. Semurah-murahnya mobil itu tetap uang banyak, Pak Bu ya, tetap uang banyak. Jadi jenengan kalau membeli mobil bekas itu tetap harus kritis, Pak Bu, tentang kondisi mobilnya, tentang dokumen-dokumennya, Pak Bu. Jadi yang kita review ini, kita harganya jelas, harga jelas, nopol kelihatan. Yang kita review juga jelas, Pak Bu, mobilnya, tahun, tipe, harga kita sesuai. Jadi kita tidak ada harga-harga sekitar, harga apa itu, permainan-permainan harga itu kita tidak ada, Pak Bu. Harga kita real. Di review pas jenengan, pas waktu di review, pas jenengan datang ke sini, harga kita sesuai. Harga cash, kredit sama. Dan itu juga masih ada diskon, Pak Bu. Nanti tetap kita korting untuk harganya. Monggo, semoga berjodoh dengan Biga Mobil Kediri. Nanti kita lanjut untuk reviewnya di Biga Mobil 1, Pak Bu ya. Di sana juga ada stok-stok yang baru masuk. Monggo, monggo. Terima kasih, Pak Bu. Kita lanjut reviewnya di Biga Mobil 1. Yuk, kita lanjut reviewnya, Pak Bu, di Biga Mobil 1 yang ada di Jalan Erlangga nomor 1-3 Katang Kediri. Nih, kita punya mobil antik, Pak Bu. Ini ada RAS tipe S, tahunnya 2014. Ini yang TRD, Pak Bu ya. Untuk transmisi manual, platnya N Jawa Timur, Pak Bu. Nah, dilihat kondisi sekelilingnya. Ini masih kotor, jadi belum kita cuci, belum kita salon, belum kita apa-apain, Pak Bu ya. Nah, dilihat untuk kondisi sekelilingnya, bodi-bodi masih srit. Lihat dengan kondisi kotor aja udah seneng, Pak Bu ya. Jadi kalau aslinya kondisi bagus, dilihat kondisi kotor pun juga bagus, Pak Bu. Nah, untuk ban-bannya ini juga masih tebel. Lihat. Nah,
ban-ban juga masih tembus bawaan dari baru Pak Bu. Nah, 14. Jadi kalau lihat kilometer rendah itu harus sesuai dengan kondisinya Pak Bu ya. Monggo dilihat untuk interiornya. Seperti ini Pak Bu. Kilometernya ini masih 53. 53.000 sesuai dengan kondisi Pak Bu. Setir, terus logo-logo, tombol, nah manual book, buku servis, ini rekodnya di Toyota Pak Bu. Jadi perawatannya ini bagus. Sun visor juga masih plastikan. AC double. Joknya ini di cover, aslinya terbungkus di dalam. Masih street, kilometer rendah 53.000, asli Jawa Timur Pak Bu ya. Untuk ras ini tahunnya 2014 manual. Tipe S ini kita kasih harga 169 juta, 169. Ras kita ada banyak pilihan. 2011, 12, 13 sampai 2019 kita juga ada. Berikutnya kita ada Innova Reborn tahunnya 2015, pemakaian 2016. Ini bensin manual. Ini 2015 akhir Pak Bu ya. 15 akhir, tipenya tipe G, platnya Surabaya. Ini tangan pertama dari baru. Pajak bulan 1, 5 tahunan 2026. Nah, kondisinya masih kaleng, masih street. Jadi tidak ada bekas-bekas yang di-repair-repair parah itu tidak ada Pak Bu. Nah, untuk kilometernya ini 63.000 Pak Bu ya. Setir-setir juga masih keras, tidak kenyot Pak Bu. Sudah ada TV double din seperti ini. AC triple Pak Bu ya, berkepala. Jok-jok asli bawaan original. Karpet bawaan juga masih ada Pak Bu. Innova Reborn, kita ada yang solar juga punya 2018. Terus Innova lama dari tahun 2005, 2007, 2010. Terus ada juga 2011 solar bensin ada Pak Bu. Monggo. Selain yang ini bisa langsung hubungi nomor marketing kami. Innova ini Reborn 2015 bensin manual asli Surabaya tahun pertama dari baru, kita kasih harga 249 Pak Bu. Harga cash kredit sama Pak Bu. Untuk pembelian via online nanti juga bisa kita bantu untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi via video call Pak Bu. Video call unitnya secara detail, buka kap mesin, interior, terus cek dokumen STNK BPKB yang asli Pak Bu. Monggo. Berikutnya kita ada Terios tipe R Adventure tahun 2017 untuk transmisi manual. Ini asli Jawa Timur. Plat AG Kediri asli Jawa Timur Pak Bu ya. Ini tipenya R Adventure. Nah, tipenya R Adventure. Kondisi juga masih street. Pajak panjang, 5 tahun panjang. Dilihat untuk kondisi sekelilingnya terlihat sporty Pak Bu ya. Mobilnya interior juga masih bersih, masih seger, rapi Pak Bu. Jadi tidak ada yang apa itu istilahnya yang luka-luka atau baret-baret, tidak ada. Ini buku servis manual book juga masih lengkap. Sudah ada TV double din, airbag juga sudah double Pak Bu. Sun visor juga masih plastikan. AC double blower. Terios kita juga ada banyak pilihan, dari yang model lama sampai model baru ada. Ini Terios ini tipe R Adventure tahun 2017 manual, kita kasih harga 177 Pak Bu. 177, bisa kredit Pak Bu ya. Bisa kredit, bisa juga tukar tambah. Yang berikutnya ini Panther Pak Bu ya. Panther rajanya diesel Pak Bu. 2014 plat L Surabaya tahun pertama dari baru. Bodi-bodi masih kaleng. Nah. Masih kaleng. Tidak ada yang bekas didempul-dempul. Masih full kaleng Pak Bu. Pajak bulan 3. Nah, masih full kaleng. Irit bandel Pak Bu ya. Ban-ban tebel-tebel. Ini peminatnya juga banyak, tapi mobilnya ini juga semakin langka Pak Bu ya. Mobilnya semakin langka. Langkanya kalau
nyari yang kondisi bagus itu agak susah kalau Panther itu. Kilometernya 120-an. Jok-joknya ini sudah di cover. Bahannya tebel Pak Bu ya, AC double. Dashboard-dashboard pun juga masih rapi, masih bersih. Setirnya juga enggak ada yang rusak, itu enggak ada Pak Bu. Masih street. Panther ini tipe LS Turbo 2014 manual. Kita kasih harga 206 juta. Nah, ini juga mobil yang banyak peminatnya. Nah, ini cuma ini nyarinya juga agak-agak susah. Harganya juga lebih stabil kalau mobil ini ya. Ini ada Jazz RS 2013 Matic Pak Bu. 2013 Matic, CC-nya 1500. Platnya AG Kediri Pak Bu ya. AG Kediri. Ini Matic-nya triptonik Pak Bu kalau Jazz itu. 1500 CC. Ini cocok untuk semua kalangan, dari kaula muda sampai bapak-bapak, ibu-ibu cocok naik mobil ini. Kilometer 87 sesuai dengan ganti oli. Nah, dan servisnya Pak Bu ya. Jok-jok original. Plafon juga masih street, belum pernah disikat Pak Bu. Untuk Jazz ini 2013 RS Matic. Ini kita kasih harga 164 juta. Nih, baru masuk. Nah, baru masuk, ini masih kotor. Mobilio RS 2015. Platnya G Tulungagung. Untuk transmisi manual Pak Bu ya, 1500 cc. Ini juga belum kita salon, belum kita cuci. Nah, seperti ini masih kotor Pak Bu ya. Lihat kotor aja seneng Pak Bu. Kalau aslinya bagus ya tetap bagus Pak Bu ya. Baru aja masuk. Coba kita lihat untuk kap mesinnya Pak Bu. Jadi ini buat perwakilan aja Pak Bu. Nah, seperti ini. Kotor aja udah masuk Pak Bu ya. Masih kotor. Nah, seperti ini Pak Bu. Untuk Mobilio ini RS 2015 manual, kita kasih harga 158 juta 158 Pak Bu. Untuk harga cash kredit sama. Mobilio ada yang tipe E, tipe E, tipe S juga punya. Ini yang baru masuk juga. Ini masih proses pembersihan Pak Bu. Ada Sienta Pak Bu ya. Warnanya warna limited Pak Bu ya. Jarang Pak Bu warna seperti ini. Ini Sienta tipe G manual, tahunnya 2017, asli Jawa Timur Pak Bu. Tipe G manual 1500 cc. Ini kilometernya 50 ribuan, harganya ini 163 Pak Bu ya. Baru aja masuk. Yang ini sebelahnya ada Brio. Brio tipe E Matic 2017, platnya W Gresik kalau enggak Sidoarjo ini Pak Bu. 1200 cc Matic Pak Bu. Ini harganya 137. 137 Pak Bu. Monggo. Yang kita review ini hanya perwakilan saja Pak Bu ya, dari rata-rata stok kita. Ada sekitar 200 unit di Biga 1, Biga 2, terus di gudang Pak Bu. Jadi kita banyak pilihan. Selain stok yang kita review, nanti bisa juga cek di Instagram kami Pak Bu untuk stok lengkapnya Biga Mobil Kediri New. Terus juga dicek lagi untuk di TikTok kami Biga Mobil Kediri, di situ semuanya lengkap. Dari foto, harga, paket kredit, tipe tahun, semuanya lengkap. Monggo, jangan lupa di follow Pak Bu ya. Terima kasih.